Ya, jumpa lagi dengan Poniman Elektronik. Kali ini kita selesai merakit ampli dengan menggunakan Bokaroke Eco ampli. Ini untuk modulatornya. Ini adalah untuk mic 1, mic 2. Volumenya ini mic 3, mic 4. Dan ini jacknya 1, 2, 3, 4. 1, 2 ini mic potensionya ini dan 3, 4. Ini potensionya, ini adalah echo, ini repeat, ini mic tone, ini bass untuk tone control, ini middle untuk musik, dan ini treble untuk musik, ini balancer, dan ini volumenya. Dan sekarang kita ke dalamnya, dan kita menggunakan tone bawaannya, dan ini elko-nya kita memakai elko merek. Nichicon, elkonya merek Nichicon dengan nilai 10.000 UF 100 volt sebanyak 2 buah. Ini nanti kita lem di sini dan dioda kita menggunakan dioda Kiprok. Dan untuk trafonya 5 ampere murni dengan tegangan 36 volt CT untuk tegangannya. Dan yang ini untuk tegangan kipas dan protektor. Ini untuk tegangan kipas dan protektor. Dan untuk apanya, ini modulatornya, untuk tegangan modulatornya. Dan kita menggunakan kipas 8x8. Dan protektor menggunakan product belt. Dan ini drivernya kita menggunakan SOCL 506, tapi sudah kita modif menggunakan sistem kuasi. Ini sudah kita modif menggunakan sistem kuasi. Dan untuk transistor finalnya kita memakai transistor final D1555 dan transistor horizontal D2499. Ini untuk bahan-bahannya. Dan tunnya kita memakai tun karaoke echo ampli dan trafo 5 ampere murni. Dan sekarang akan kita tes untuk suaranya. Kita pasang dulu untuk flash disknya dan kita tancapkan dulu cok stikernya. Ya, lampu protek sudah bekerja ini. Ini dia lampu proteknya. Ya, suara bersih. Satu tes di coba.
dulu dicoba. Satu dicoba. Ya, untuk mic dan musiknya sudah oke. Dan ampli rakitan ini menggunakan Boh Karaoke Echo dan tone controlnya tone control bawaan. Memakai modulator Bluetooth, elko-nya kita pasang dengan merek Nichicon 10.000 UF 100 volt sebanyak 2 buah. Dan untuk trafonya trafo 5 ampere ori dengan tegangan 36 PAC. Dan untuk tone controlnya kita menggunakan tone control SOCL 506 506. Dan sudah kita modif dengan sistem kuasi. Dan untuk transistornya, transistor horizontal TV dengan nomor D1555 dan D2499 sebanyak 4 set atau 8 biji. Jadi untuk harga ampli ini bersama jasa rakitnya termodal Rp1.000.000. Jadi jika Anda ingin pesan seperti ini harganya kita jual dengan harga Rp1.000.000. Tapi ini sudah pesanan Bapak Jarno Gambangan. Tapi jika Anda ingin pesan ampli seperti ini, bisa kita rakitkan. Ya, jika ada saran ataupun komen, tulis saja di kolom komentar. Segera kita jawab dengan semampu kita. Ya, jika ada kesalahan ataupun kekurangannya di dalam pembuatan video ini, tentunya kami Poniman